Fukunoshima adalah sebuah pulau yang terletak di Jepang. Pulau ini berukuran kecil dan orang yang tinggal di sana hanyalah mereka yang bekerja di hotel pulau. Tetapi pulau ini cukup terkenal di dunia. Alasannya, pulau ini dipenuhi dengan kelinci liar tetapi ramah yang siap menyambut orang-orang yang berkunjung ke pulau tersebut. Pada tahun 1927, di Pulau Fukunoshima dibangun pabrik senjata kimia yang secara internasional dilarang. Pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar 6 kiloton gas mustar dan gas air mata dibuat di pabrik tersebut. Saat Perang Dunia Kedua berakhir, dokumen dihancurkan dan bahan kimia ditimbun. Oleh karena itu, pulau ini tidak dihuni penduduk.